Ini saya hapus dulu dah. Biasa buat project baru ya. Create new project Java. Misalnya kasih nama kursusan. Ini nanti yang jadi kelas utamanya ya. Main kelas. Dia langsung bikin. Nah, muncul di sini. Terus yang file pendukungnya tadi, nah ini dimasukkan untuk database-nya ya. Klik kanan. Ini sebenarnya ada sih di sini, cuma ntar dicari ya kalau nggak ada itu di diskusi. Mana tadi ini? Terus latihan. Nah ini. Muncul. Supaya gampang nggak bikin lagi. Ini masukin aja satu-satu. Ke siswa dulu, siswa. Salah lewat. Di sini ya. Nah, di paketnya ya. Jadi paket tuh ada, cuma nanti ininya dia kan saya masih pakai yang lama. Ya mau nggak mau diganti ke kursusan ini kan. Boleh diketik, boleh di yang apa ini simbol dipencet aja di sini. Ntar dia langsung nyaranin. Salah. Bukan yang itu ya. Salah kamar ini tadi. Ini saya buka dulu dah. Siswa, nah ini pilih yang mana ya? Nah ini ya kayaknya ya. Nah tadi malah taruh di sini. Susah. Ini udah gak ada masalah ya. Nah tinggal yang ini nih. Seluruh yang ada lokasi ini diganti. Ini karena kita nyobanya yang insert data aja, yang ini nggak perlu diganti nggak apa-apa. Caranya kan lokasinya di sini, ya klik kanan, copy, nanti paste aja di sini, paste. Cuma ikutin Linux ya, kalau Windows kan backslash, kalau Linux kan slash, diganti. Kalau udah tinggal yang kelas. Hidrak aja. Kelas. Nanti tinggal dibenerin. Nah, ini paketnya kan ngaco. Ganti ke sini. Insert data. Nah, di sini ganti juga. Ganti backslash sama nama filenya tadi database titik ya. Ini udah nggak ada tanda alarm gitu kan, warning gitu tadi. Database yang saya share tadi itu udah keisi, jadi supaya bisa dipraktekkan saya kosongin aja. Untuk kalian supaya enak. Ini ada pakai yang ini yang kosong ya.
aneh nggak hilang. Mana tadi? Semua konten. Oh dia nggak mau kalau nggak ada isinya ya? Dan tadi aku sendiri aja. Terus yang utama, nah yang utama itu ini ada utama kita misalnya mau nambah siswa, nah yang dari ini yang utama ya, maksudnya nanti kan dia double tuh. Nah yang ini nggak kepake kan, ada contohnya di sini saya nambah empat paling mahasiswa tadi. Nah. Oh, satu belum. Yang di atasnya ini simpan, yang ini kopikan. Instan itu kalau laptopnya mati ya hilang. Cara buatnya ini panggil kelas siswa, variabelnya new baru siswa. Nah ini isinya misalnya Dian. Yang ini nyimpannya ke instan supaya kesimpan di DB for all ya. Kalau laptopnya nanti masih kesimpan di ini jarang yang tahu ya. Biasanya sih pakai database yang biasa. Tes running apa enggak sih juga nggak tahu. Ada error. Nah ini masuk. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 4 siswa ya. Siswa masuk. Dan tiap siswa itu dikasih kode primary-nya, kalau di objek itu bukan ini ya. Primary-nya dia dikasih dikasih sama ya ini yang bentuknya ya random. Apa random dia implementasinya nanti itu di juga. Nah,
big data. Jadi big data itu minta apa aja sebelumnya aja set, tapi juga di volume itu. Nah, itu mau dibagi sama ini aja. Jadi prinsipnya big data, data level itu lebih baik data masuk daripada nggak ada. Karena kalau data masuk lebih baik. Jadi punya kumpulannya itu. Nah kalau kayak pengen mencari siswanya, ya pakai print satu aja. Kalau kita cari kode, pasti kan ketemu. Soalnya kodenya 01. 01 kan. Ini hasilnya ketemunya nanti kan 3. Asal jangan ada kode, kalau nanti yang lain. Ya ini jangan nama ya, kalau dia. Berikutnya kita nambah kelas. Di kelas-kelas enggak harus namanya lain ya. Kelas-kelas ini dia operasinya ada banyak nih. Tapi yang utama itu insert. Insert data itu dipakai nanti di ini ya. Insert data. Kelas. Insert. Yang di insert itu kode jadwal peserta. Pesertanya itu ya siswa-siswa ada banyak. Jadi di awal ini nih. Mana sih? Jadi siswa mana? Mana ya tadi? Nah, di kelas sudah. Di sini dia punya kelas untuk menambah siswa. Macam mana? Siswa peserta.